warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Silvana, hari ini akan memandu jalannya acara kita. Terima kasih kepada seluruh T Flyers yang telah bergabung pada acara talk show Financial Health bagi Sandwich Generation bersama speakers kita di siang hari ini ada Kak Prita Gozi dan juga Pak Rudi Purwadi. Tentunya di akhir acara nanti T Flyers akan ada door prize yang dibagikan oleh Bank BJB dan juga buku karya dari Kak Prita Gozi. So stay tune di acara sampai akhir. Izinkan saya untuk menyapa di hari ini sudah hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak Rudi Purwadi selaku Senior Vice President Divisi Retail Kredit Retail Bank BJB. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati seluruh jajaran pihak Bank BJB, selamat siang. Ada bergabung bersama kita Pak Ardi Afriadi selaku Senior selaku Advisor Associate People Experience Management. Selamat datang juga kepada Kak Prita Gozi, Financial Planner and Educator bersama tim Zap Finance. Selamat siang Kak Prita. Dan tentunya seluruh tip flyers yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia dari area 1 sampai area 4 yang saya banggakan. Sebelum dimulainya acara talk show kita di siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga acara kita dapat berjalan secara lancar dan kolaborasi antara Telkomsel dan Bank BJB dapat memberikan manfaat ke depannya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, opening speech akan disampaikan oleh Advisor Associate People Experience Management Telkomsel kepada Bapak Ardi Afriadi, waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Jadi kebiasaan Telkomsel itu harus semangat walaupun bukan selamat pagi tapi semangat pagi. Karena kalau selamat itu salah kita menyalahi aturan karena hari ini udah siang gitu kan. Tapi kalau semangat itu semangat kita itu seperti semangat setiap pagi gitu. Maka kita selalu ya lihat Telkomsel semangat pagi, 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 pagi biar semangat gitu kan. Jadi karena Telkomsel semangat terus gitu. Yang saya hormati Pak Rudi, perwadi eh, dan jajaran teman-teman dari Bank BJB, Bu Prita Gozi yang nanti akan mengisi acara sebagai apa namanya itu eh, terkait dengan finansial eh, apa namanya healthy gitu ya. Bagaimana nanti teman-teman Telkomsel juga berbagi wawasan bagaimana mengelola finansial gitu seperti itu. Nah, eh, Bapak-bapak semuanya dan kakak-kakak Telkomsel semuanya, acara ini eh, kita hadirkan atau kami hadirkan di sini bersama dengan Bank BJB dalam rangka kolaborasi nih antar perusahaan. Jadi ini yang pertama, Telkomsel dan Bank BJB berkolaborasi memberikan apa namanya itu sesuatu untuk manfaat yang sangat eh, penting bagi karyawannya seperti itu. Jadi eh, di sini juga adalah tahap pertama kita memberikan acara ini biar teman-teman juga mem, apa namanya memahami terkait dengan bagaimana sih pengelolaan uang ini. Kita menghadirkan di sini Bu, ada tiga generasi juga, mulai generasi milenial, umur 20, terus umur 30, nanti ada bagaimana dengan orang-orang yang umur 40 ke atas. Jadi masing-masing segmen itu berbeda-beda dalam menangani finansialnya seperti itu, sehingga karyawan Telkomsel itu diharapkan nantinya setelah acara ini mereka tahu dan paham bagaimana memanage keuangan di apa bagi mereka semua seperti itu. Nah, buat teman-teman Telkomsel, ini adalah momen yang terbaik buat kita semuanya. Maka uh, kita sebagai manajemen di Telkomsel mengharapkan uh, apa namanya, uh, uh, untuk dapat memanfaatkan momen ini untuk bertanya lebih, baik, lebih banyak agar uh, apa namanya kita juga tahu memanage keuangan karena kalau uang banyak tapi nggak tahu memanage akan rusak juga gitu kan apalagi nggak ada uang lagi lagi gitu <laughs> Pak Rudi dan Bu Prita Gozi, mohon maaf juga uh, manajemen Telkomsel sebenarnya mau hadir tapi karena ada acara sekarang ini lagi ada uh, apa itu meeting BOD sehingga e, mewakili kepada saya untuk hadir di sini. Tapi walaupun seperti itu kita tetap apa nama itu, e, semoga acaranya berdoa semua tetap lancar dan diberi apa namanya, keberkahan dan manfaat yang baik buat kita semua, baik bank, baik bank BJB maupun Telkomsel seperti itu. Mungkin itu e, dari saya bapak-bapak e, ibu dan kakak-kakak Telkomsel. Terima kasih atas waktu dan kehadiran di sini. Semoga kita dapat mendapatkan e, sesuatu yang sangat bermakna pada pertemuan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Ardi, atas sambutannya dan semangatnya untuk kita di acara siang hari ini. Selanjutnya, mari kita simak bersama video sambutan dari Direktur Consumer dan Retail Bank BJB kepada Ibu Direktur Consumer Retail Bank BJB. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun Kemajuan ekonomi negeri ini berharap pada kita semua Ini adalah waktunya bagi kita untuk grow up Merencanakan masa depan sendiri mungkin Meski mungkin beberapa dari kita memiliki tanggung jawab di antara dua generasi sekaligus Namun tetap masa depan berada di tangan Bank BJB hadir memberikan layanan terbaik dan membuka peluang untuk kemajuan ini. Kami akan konsisten memberikan layanan terbaiknya untuk tujuan yang positif. Di era uncertain saat ini, kita semua harus sudah mempersiapkan perencanaan yang matang untuk menuju healthy and sustainability financial, dan perbankan bisa menjadi partner dan solusi untuk mewujudkan hal, hal positif. Untuk itu, jangan lewatkan webinar Financial Health Bagi Sandwich Generation Telkomsel BJB 88 Dari Direksi Bank BJB Ibu Swartini, terima kasih banyak T-Flyers dan Bapak Ibu semua Kolaborasi merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan suatu bisnis Seperti yang telah dilakukan oleh Telkomsel dan juga Bank BJB Tepatnya pada tanggal 27 Mei 2022 yang lalu, kita baru saja meresmikan kolaborasi antara Telkomsel dengan Bank BJB melalui penandatanganan perjanjian kerjasama penyaluran fasilitas kredit retail karyawan Telkomsel. Sebagai kelanjutan kerjasama tersebut, pada hari ini kita akan melaksanakan sebuah talk show keren yang berjudul Financial Health bagi Sandwich Generation. Talkshow ini merupakan rangkaian kegiatan edukasi literasi terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan hutang ataupun kewirausahaan. Dan tip flyers sekaligus Bapak Ibu, without a further ado, saatnya yang ditunggu-tunggu telah tiba, yakni sesi talkshow bersama saya panggilkan speaker pertama kita ada Kak Prita Gozi, Financial Planner and Educator, dipersilakan untuk naik ke stage. Baik, Kaprita Gozi merupakan seorang CEO di kantor konsultan keuangan Zap Finance, di mana beliau menjadi CFP profesional yang bertugas untuk memberikan jasa konsultasi, pembuatan rencana keuangan, dan juga implementasi investasi baik untuk individu maupun keluarga. Kaprita Gozi aktif menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara bincang santai. Kakak-kakak T Flyers dan Bapak Ibu, Kak Prita Gozi juga aktif di Instagramnya @pritagozi untuk memberikan tips-tips se seputar finansial. Selanjutnya, speaker kedua kita yang tidak kalah keren di siang hari ini adalah Bapak Rudi Purwadi selaku Senior Vice President Divisi Kredit Retail Bank BJB. Kepada Bapak Rudi Purwadi, saya persilakan untuk naik ke stage. Baik, Bapak Rudi Purwadi atau yang akrab disapa Bapak Ude merupakan seorang ekspertis di dunia perbankan yang sudah berkecimpung selama kurang lebih 25 tahun. Tepuk tangan dulu kakak-kakak -kak semua. KUD ini juga aktif sebagai seorang pembicara untuk berbagai acara gathering dan aktif dalam asosiasi bisnis, memiliki hobi bersepeda, fotografi, dan juga body workout. Wah, keren sekali kedua speaker kita di siang hari ini, TVyers dan Bapak Ibu. Untuk itu menemani saya di siang hari ini akan ada tiga orang T-Flyers yang mewakili setiap generasi yang ada di Telkomsel. Langsung saja saya undang untuk naik ke atas stage. Ada Kak Masarah Azahra, Staff Prepaid Cash Collection Control. Ada Kak Ana Agung Ngurah Agung Surya selaku Supervisor Interconnection Settlement dan nantinya akan menyusul kita ada Kak Deni Abidin atau Kang AB Vice President People Experience Management. Kepada kakak semua dipersilakan untuk naik ke stage. Oke, selamat siang Kak Prita, Kak Ude, dan juga kakak-kakak T-Flyers yang sudah bergabung dengan kita sore ya. Selamat siang. Mbak siang, Mba Siang Kaprita. tampilannya kalau kita lihat Pak lagi tanggal muda ya. Oh. Seperti senyum, senyum cerah ceria. Senyum cerah gitu ya. ceria. Tonenya tuh kayak wah, up vibe banget dan iya. semua kayaknya yang hadir yang ada ratusan katanya di Zoom webinar juga kayak lagi tanggal muda semua. Alhamdulillah. Betul. Kak Prita dan Kakak uh, Kak Ude gitu kan. Kita siang hari ini ini excited sekali, bukan hanya yang datang secara langsung, tapi juga di Zoom sudah ada Kakak-kakak di Flyers atau karyawan Telkomsel dari area 1 sampai 4. Wow, kita tepuk tangan dulu dong untuk yang sudah bergabung. Hai semuanya. Nah, untuk itu saya akan memulai talk show di siang hari ini nih. Sesuai dengan judul kita, Financial Health bagi Sandwich Generation. Pertanyaan pertama yang pasti terlintas di benak kita semua. Sandwich Generation, itu sebenarnya apa sih? Kak Ude dan Kak Prita gitu kan. Karena ini adalah istilah yang sebenarnya sudah ada, tapi selama masa pandemi, mungkin orang-orang mulai, ini menjadi wake up call gitu ya, bahwa kesadaran finance ini Memang harus diperhatikan gitu. Nah, muncul istilah sandwich generation di tengah pandemi. Apa itu? Mungkin bisa dimulai dari Kaprita dulu, silakan Kak. Oke, okay, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang generasi sandwich atau misalnya sekarang ada istilahnya juga apa generasi geprek ya? Oh uh, gitu, terus generasi apa bubur aduk-aduk lah atau apalah katanya udah kurak-aduk nggak keru-keruan? Itu sebenarnya istilah yang udah cukup lama gitu ya. Um, selama apa? Back 1981 udah lahir belum? Udah lahir belum? Ih langsung cepat banget gini ya deh. Ih gitu deh ya. 1981 itu tuh sudah muncul istilah generasi sandwich dari seorang profesor di University of Kentucky di Texas. Jadi Um, apa namanya, Dorothy A. Miller itu bilang ada istilah "sandwich" yang menandakan bahwa kita memiliki tanggung jawab finansial dan juga mental. Nah, ini nih, orang berpikir bahwa generasi sandwich itu all about finance, tidak gitu ya. Jadi, ternyata generasi sandwich ini dia memiliki tanggung jawab, bukan hanya untuk ke dirinya sendiri dan anak keturunannya, tetapi juga ke atas. Nah. Dari sini ternyata muncul ada tiga jenis generasi sandwich. Yang mana sebenarnya nanti orang akan mengkategorikan dirinya masuk ke dalam jenis yang berbeda-beda. Jenis yang pertama itu yang tradisional. Jadi roti lapis tradisional itu cuma ada satu roti di atas, satu roti di bawah. Tengah-tengahnya tuh ada ya si daging atau apanya lah. Nah dia tuh dagingnya gitu ya dibencet lah atas sama bawah. Jadi biasanya ciri-cirinya dia sudah menikah, sudah memiliki keturunan, Oke, okay? dan dia masih memiliki orang tua yang masih hidup. Itu traditional sandwich generation. Ada lagi ini yang katanya kalau zaman sekarang bilangnya itu geprek kalau di Indonesia. Itu club sandwich. Tahu nggak club sandwich apaan? Kalau orang dulu pak yang suka main golf atau berenang tuh tahu tuh biasanya ada club sandwich karena biasanya pada snackingnya begituan itu benar-benar roti lapis yang numpuknya tuh gila-gilaan. Banyak. Ya? Stacknya tuh banyak. Jadi itu benar-benar itu udah bukan Kecepet banget deh itu benar-benar udah ada atasnya ada sampingnya. Ketumpuk gitu, gitu ya kakak -kak keruan. Gitu. Ya. Itu udah paket lengkap gitu ya wah nikmat banget deh pokoknya itu club sandwich. Ada lagi istilahnya open sandwich generation. Nah ini kalau yang open biasanya dia belum menikah. Jadi dia tanggung jawabnya itu masih um, ada misalnya kalau enggak ke orang tuanya atau ke adiknya. Sebelah lah kira-kira seperti itu. Nah yang menarik adalah generasi sandwich yang paling banyak itu sebetulnya berada di rentang usia 40 tahun ke atas. Bukan di usia 20-an seperti yang sekarang sering diributin di media sosial. Jadi kalau 20-an aja udah ribut, wah wait and see deh itu 20 tahun lagi seperti apa. Kenapa? Karena begini, di usia 20 tahunan misalkan kita membantu keluarga tapi, keluarga kita tuh masih produktif, masih secara kesehatan juga belum terlalu menurun, dan sebagainya. Tetapi, pada saat kita yang di usia empat puluhan, biasanya nih, biasanya saya enggak bilang selalu ya, tapi biasanya yang di atas kita itu sudah memasuki masa yang bahkan dia sendiri sudah mulai tidak aware dengan kehidupan dunia. Jadi mulai pikun, mulai butuh adanya caregiver, caregiver tuh kayak suster apa, mungkin bolak balik masuk maaf nih fasilitas kesehatan. Sehingga bukan cuma butuh finansial, tetapi si generasi sandwichnya secara mental mesti siap. Ya, jadi sometimes yang di usia 40-an duitnya ada, tetapi mentally dia nggak siap. Or waktunya nggak ada, because dia sibuk dengan karirnya. Sehingga dia butuh orang lain kayak kalau ke dokter, itu uh, dokter spesialis geriatri bilang yang ngantel, maaf nih para lansia, itu rata-rata susternya, bukan keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya di usia 40-an tuh biasanya sedang meniti karir. Nah inilah sebenarnya yang disebut dengan generasi sandwich, di mana kalau ternyata secara financial kita lebih siap, maka kita juga akan lebih siap menghadapi apa yang harus kita lakukan ke depannya. Gitu kira-kira. Baik, begitu ya Kak Prita. Jadi, T-Flyers dan Bapak Ibu sebenarnya sandwich generation ini banyak kategorinya gitu ya Kak banyak, Prita ya? Banyak, banyak. Banyak ya, dan hmm. um, siapa saja bisa... Menjadi generasi sandwich itu ya Kak Prita ya betul ya? Ya intinya gini, um, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kemarin kan dua tahun tiba-tiba banyak orang yang kehilangan pekerjaan nih maaf gitu ya, atau misalnya uh, apa uh, income-nya berkurang kayak gitu kan, akhirnya tiba-tiba kan ada beberapa orang yang memang mendadak menjadi generasi sandwich gitu ya. Maksudnya macam-macam lah, artinya gini, kita kalau udah prepare aja masih bisa membuat keturunan kita jadi generasi sandwich. Apalagi yang nggak prepare, bener nggak? Jadi kapanpun itu bisa terjadi gitu. Baik Kak Prita, jadi kuncinya justru adalah apakah kita sudah mempersiapkan finansial kita atau belum untuk menjadi untuk menghindari generasi sandwich bener generation gak? ya. Bener bener. Oke menarik. Nah tadi sudah dari Kak Prita gitu definisi dari sandwich generation. Mungkin T flyers dan Bapak Ibu juga sudah mulai kebayang nih. Wah saya termasuk sandwich generation atau Wah, um, untungnya nih saya bukan sandwich generation. Nah, kita ambil sudut pandang lain. Kalau menurut Kud, saya panggilnya KUD gitu ya, biar berasa eh, kita seumur gitu ya <laughs> Pak ya. Nah, dari sisi perbankan gitu, menurut Kud sendiri, apa sih sandwich generation ini gitu? Terima kasih. Uh, jadi tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Prita ini memang uh, betul ya istilah sandwich generation ini udah dari sejak tahun 81. Nah, dari sisi perbankan sendiri kami ini memiliki suatu kewajiban ya eh, didukung juga oleh regulator, oleh OJK, teman-teman eh, di flyers kalau rajin lihat akses ada yang namanya sikapi uangmu ya dari OJK itu sangat-sangat holistik, sangat-sangat eh, bentuk edukasi yang menyeluruh. Nah dari sisi perbankan timbulnya sandwich generation ya itu satu kalau tadi Mbak Berita pendekatannya ini adalah pendekatan e, kondisi yang sifatnya secara lingkungan ya. Nah kalau kami dari sisi perbankan memiliki kewajiban untuk memberikan literasi dan edukasi tentang perencanaan keuangan ya. Kalau teman-teman tahu produk perbankan ini kan banyak sekali ya eh, uh, yang sifatnya untuk menyimpan, yang sifatnya untuk investasi, dan yang sifatnya untuk mendukung atau menjadi salah satu solusi pembiayaan. Nah, dari sisi perbankan, sandwich generation bisa kita jadikan sebagai suatu bentuk sandwich generation yang dilalui dengan menyenangkan saat teman-teman T-Flayers -teman mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama? Apa yang menjadi tujuan utama dalam perencanaan keuangan? Karena dasar dari kata-kata sandwichnya itu, baik lagi, bisa timbul saat kita tidak mengetahui, kita tidak mengenal dari sisi cara kita menggunakan penghasilan, cara kita memanfaatkan sebagian dari penghasilan dalam bentuk investasi yang mengakibatkan ya kemarin banyak kejadian ya terjebak dalam investasi bodong. Nah pendekatan dari perbankan yaitu tadi kami memiliki suatu moral obligation ya untuk bersama-sama memberikan suatu keyakinan bahwa teman-teman layers misalkan Sampai seberapa jauh sih memiliki knowledge tentang perencanaan keuangan? Sampai seberapa banyak teman-teman memiliki confidential dari sisi saya di nanti dari gaji mau investasi bagusnya larinya kemana ya? Kami dari bank adalah memberikan solusi dan menjawab agar teman-teman katakanlah saat masuk menjadi sandwich generation itu merupakan sandwich generation yang menyenangkan, karena dalam prakteknya, mungkin teman-teman TV -teman berpikir gini: "Itu kan orang tua saya, saya akan memiliki kewajiban untuk membantu, ya kan? Ya, ini to be discussed." Tapi pada akhirnya, kami dari perbankan memberikan suatu edukasi literasi agar, katakanlah, sandwich generation nggak bisa dihindari. Namun bagaimana caranya menjadi sandwich generation yang menyenangkan. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Kak Ude. Jadi kalau dari segi perbankan menyediakan alternatif solusi ya untuk yang merasa menjadi sandwich generation gitu. Itu adalah suatu uh, topik yang menarik juga gitu untuk kita T-Flyers dan Bapak Ibu di sini. Apa yang uh, jalan keluar gitu ketika kita sudah menjadi sandwich generation gitu ya, Kak Ude. Nah, Agar tambah seru nih, sepertinya dari tadi Kak Sarah sudah sangat excited ya untuk bertanya nih gitu. Ya betul sekali, Kak Sarah mewakili usia 20-an di Telkomsel. Barangkali ada keresahan sendiri karena setiap generasi pasti ada ya uh, planning financialnya gitu. Silakan Kak Sarah kalau ada yang mau didiskusikan dengan Kak Prita dan Kak Ude. Baik sebelumnya terima kasih atau kepada Telkomsel gitu sudah memberikan... Um, suatu tempat lah ya untuk berdiskusi nih kita gitu dan untuk belajar tentang uh, keuangan gitu ya mengatur keuangan. Nah uh, untuk Kak Kode uh, mau bertanya nih gimana sih caranya kita supaya uh, saya nih gitu sebagai generasi yang milenial gitu generasi muda bisa siap gitu menjadi sandwich yang menyenangkan tadi seperti kata bapak. Gitu. Bagaimana sih cara mengelola keuangannya gitu? Oke, siapa dulu? Mau nanya dulu deh berapa 20 sih? Iya, betul. Soalnya 29 juga 20-an ya. Oh, iya, gitu. betul. Tapi maksudnya. udah bebet ke 30 gitu enggak? Seriously, I'm asking. Maksudnya gini, dari udah berapa tahun dari sejak uh, misalnya selesai sekolah kemudian kerja, mungkin gitu pertanyaannya. Enam um, tahun nih. 6 tahun, eh? 6 tahun. Ya. itu sebenarnya udah lumayan mature tuh. Yang agak-agak mengkhawatirkan biasanya kalau yang baru setahun. Nah itu saya, Kak Prita. Nah jadi, oh, jadi mm -hmm. dia yang nanya. Gitu. Hostnya di sini juga. <laughs> ya. tips. ya betul. Gimana Karena gini, kita? ini bedanya. Kalau yang baru setahun itu biasanya nih kan, namanya juga sebelumnya mm, belum pernah berpenghasilan atau kalau berpenghasilan tuh jarang-jarang lah. Kalau sekarang kan, eh gajian tanggal berapa kalau di Telkomsel? 25. 25, hari bahagianya, ya Allah sekarang berarti sudah tua banget ya, <laughs> oke okay, sekarang gini pada saat di setiap tanggal 25 tiba-tiba happy terus kan gitu dan yeah. itu kan selama baru 5 bulan 6 bulan sejak kuliah tuh rasanya kayak saya memiliki dunia, merasa kayak gitu bener gak sih? Ya langsung pingin spend kemana-mana gitu Kak Prita ya, tapi kalau udah 6 tahun itu biasanya udah mulai gini, saya udah kerja lima tahun, sering kena macet nih gitu ya di Jakarta. Saya mungkin malah dari rantau, saya udah ngekos gitu ya. Kalau di tanggal tua udah kerjaannya udah ngaduk mie instan mulu. Terus ngeliatin gitu kan ya ke saldo-saldo yang saya punya. Kemana aja itu gitu kan. Kalau setahun biasanya belum tuh. Tapi kalau udah di atas tiga tahun tuh udah mulai, sudah mulai apa timbul. Bener gak sih yang kayak gitu-gitunya ya. Nah kalau udah enam tahun maka yang menjadi... Um, Kunci untuk mengetahui kita tuh sehat atau enggak ini ada tiga, oke? Okay. You need to know this supaya misalnya nanti Sarah dan teman-teman gitu ya kakak-kakati sel yang lainnya itu eh apa maaf tadi kakak-kakak flyers, flyers. flyers. Betul. yang lain itu semuanya merasa tetap tenang dan nyaman. Nomor satu kalau kita udah bekerja lebih dari lima tahun, you need to ensure udah punya dana darurat dengan jumlah tiga kali pengeluaran rutin bulanan udah ada? Alhamdulillah checklist alhamdulillah, satunya alhamdulillah. berhasil Satu. gitu ya. Wow. Oke. Okay. Yang kedua, oke, okay, checklist yang kedua. Kita minimal bisa menyisihkan oke, okay, 10% dari penghasilan kita, tetapi tidak kamu pakai untuk beli hal yang lain. Maksudnya gini, banyak orang bilang, "Aku menyisihkan Mbak Prita." Uh, keren banget 30%, tapi setelah 2 tahun terus dia beliin barang. Nah, itu bukan menyisihkan. Itu bukan, itu cuman nunggu aja mau beli gitu kan, nunggu aja mau beli gitu. Tapi kalau menyisihkan untuk benar-benar masa pensiun kita, orang biasanya kalau 20-an tuh apaan sih Mbak Prita mikirin pensiun? Aduh aku kasih tahu ya, nanti tiba-tiba tuh ya Pak Udaya tuh gini, aku tuh sekarang umurnya tuh ya Mbak Prita ya, nanti tahun depan aku ulang tahun kesekian, udah aku, aku rahasia aja ya. Tapi gini loh, tapi gini, si Bapak teh tadi bilang, kalau saya baru bekerja 25 tahunan gitu, jadi 25 aja dia bilang baru. Before you know, it tiba-tiba kamu nanti dapat email MPP loh. You know, you don't know it. Oh, langsung langsung stres. Langsung relate semua ya uh -huh. tim fires-nya. Nah, artinya gini, kalau kita mindset-nya adalah menyisihkan untuk kemudian dispen, itu belum menyisihkan. So, 10% disisihkan itu benar-benar enggak kita pakai sampai untuk pensiun. Nah ini aku nggak usah tanya deh udah apa enggak, kayaknya sih takutnya jawabnya enggak gitu. Nah yang ketiga, parameter ketiga, boleh enggak Mbak Prita saya punya pinjaman? Jawabannya boleh, pertanyaannya untuk apa dan bagaimana kamu mengelolanya? Oke, okay. nah apapun itu syaratnya tetap jelas, sebisa mungkin kita pakemnya itu sepertiga dari penghasilan kita. Jadi artinya kalau teman-teman di atas itu itu saya nggak bilang nggak bisa bayar loh ya bisa bayar orang mau kata punya setengahnya itu buat pinjaman juga bisa bayar tetapi itu agak waspada so if you are asking me apa sih mbak kategori sehat untuk orang yang udah bekerja selama lebih dari lima tahun tiga itu selama tiga itu kita udah bisa memenuhi itu udah fondasi yang bagus banget untuk keuangan kita gitu mbak silakan kita tepuk tangan dulu Buat insight dari Kak Prita ya. Kak Sarah ada yang mau ditanggapi dulu mungkin? Iya sama ini Mbak biasa sih kan generasi kalau usia-usia 20-an mm -hmm. gitu ya mm -hmm. kepengen agak... Kalau dibilang tuh kayak konsumtif gitu ya, misalnya hmm. kayak pengen hmm. check out sana, check out sini. Yeah, atau pasti lah, pasti. Kayak pusing dikit, ah healing ah gitu kan jalan-jalan. Yeah, itu kerudung <laughs> gak mungkin gak war ya waktu <laughs> belinya, aku tahu itu kerudung apa gitu. Itu pasti waktu cek, dia juga pasang alarm jam 12 malam itu aku tahu apa banget. Apalagi gitu. tanggal cantik gitu ah, ya. Betul pasang masalah. alarm jam 12 malam sampai bisa beli kerudung itu nih ya pengumuman ya semuanya yang di zoom gitu. <laughs> gak apa-apa banget Mbak, gitu karena gini kalau kita nggak belanja gimana ekonominya mau jalan itu satu. Yang kedua yang namanya manusia itu dia juga membutuhkan yang namanya keseimbangan. Oke, okay? kita sebutnya seringnya self reward. Pertanyaannya kita udah pantas di reward nggak? Betul ya, itu satu. So pada saat kita mau self reward, we need to understand kita udah pantas nggak untuk be rewarded atau tidak. Itu satu. Yang kedua kita udah kumpulin nggak uangnya buat kita self reward. Itu dua yang ketiga. Nah, ini dia nih. Aku tadi bahas ini uh, offline sama uh, Pak Ude di, tadi di sebelah sana sama Mbak Silva juga. Betul. Did you know that ada penelitian di Inggris yang menyatakan bahwa yang membuat kita bahagia bukan level of income kita. Aku doain nanti teman-teman semua yang di sini nanti suatu hari nanti jadi BOD kan ya di sini. Amin. Tapi watch out Level income itu pun belum tentu bikin kalian bahagia karena selama masih ada yang di atas kalian kalian nggak akan bahagia dan itu bukan kata Prita itu adalah kata research. Research betul. Yes. Tadi bunyinya gimana kak Prita? Bunyinya adalah your level of happiness turns out to be determined by your level of status. Jadi selama masih ada orang yang statusnya di atas kita kita susah bahagia. Nah. Itu dia. Semoga di flyer kayak gitu ya, Maurita. E, itu bukan kata saya loh. Oh, gitu ya. Eh, maaf ya kalau ada yang kesentil. <laughs> itu bukan kata-kata saya, tapi I use that to be to apa? To, untuk refleksi buat diriku sendiri. Mau sampai kapan, Rita Gozi kejar-kejar ibaratnya kayak pesawat sana sini, wah terbang sana sini demi cuan. Mau sampai kapan kalau aku tidak bisa menemukan bahagia definisi aku? Gitu kan. So karena selama kapan juga pasti ada yang di atas aku tuh udah pasti gitu loh aku udah nggak mungkin jadi sepuluh besar Forbes dengan kekayaan itu jadi selama masih ada di sepuluh besar itu ya udah gue pasti nggak bakal bahagia kalau misalnya aku kategorinya seperti itu so boleh banget belanja tetapi jangan menjadikan konsumsi itu pelarian dari rasa sedih kita karena whenever kita melakukan itu untuk pelarian or untuk status sampai kapanpun keuangan kita nggak bakal sehat gitu. Iya. Terus Baik. mau nanya lagi. Oh. Konsultasi dia. Alkitab terselubung kan? Kita betul. Gak apa-apa sekarang boleh. Iya. Uh, uh. Terus gini Mbak, um, biasanya udah umur segini tuh kayak udah kepikiran misalnya kayak pengen punya rumah gitu kan. Dan uh, setahu saya pernah dengar gitu kan statement dari Kemenke gitu Bu Sri Mulyani kalau generasi muda sekarang tuh kayak udah makin susah gitu untuk beli rumah. Betul. Eh, gimana sih Mbak itu cara mengelolanya ya biar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Kenapa sih susah beli rumah? Coba Pak Ude kalau kita boleh cek-cek uh, ya emang harga rumahnya mahal banget ya Pak? Ya memang kalau masalah mahal murah relatif. Mm -hmm. Bener nggak? Ya kan. Kembali lagi tadi Mbak Prita udah banyak cerita tentang apa ya? Mbak Sarah ya, eh, udah enam tahun kerja ya kan, lihat saya sekarang usia 23, loh udah enam tahun kerja oh, Pak. Tahun ya. hmm. Nah masalah tadi statement yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ya, kembali lagi. Antisipasi dari kesulitan teman-teman eh, golongan milenial, Susah memiliki rumah itu kan sebenarnya kan suatu early warning, bukan berarti lantas menjadi susah. ya kan, early warning kenapa? Tadi sampaikan, kalau saya tadi menyimpulkan oleh sampaikan oleh Mbak Prita, yang namanya financial planner itu sifatnya personalized, ya Mbak ya, karena e, usia kan berbeda, kebutuhan berbeda, tapi ya tadi fundamentalnya udah jelas. Simpelnya, kapan rencana mau beli rumah? Ya kan? Jadi jangan terjebak di kata-kata susah nih beli rumah. Ya. Jadi coba kapan rencana mau beli rumah? Terus ya ini sedikit promote aja ya, Mbak. BJB ini punya namanya BJB KPR Gaul. DP 0%. Ya kan? Jadi ya Menarik, bisa menjadi kita kesana kesana satu lalu. solusinya. Beli oke okay kan? oke okay <tuh>. kan? Masuk ya, masuk. betul. Nah, itu gimana tuh, KUD untuk yang tadi dijelaskan KPR Gaul itu. Ya, jadi BJB KPR Gaul ini memang menjadi salah satu solusi terkait dengan kekhawatiran teman-teman eh, flyers yang milenial untuk memiliki rumah. Produk ini nih keluarnya sebelum statement dari Busli Mulyani loh. Jadi teman-teman eh, di KPR mungkin berdasarkan riset pasar yang ada, gaya hidup, kebutuhan hidup ini kan beda tipis, ya kan? Jadi saat dunia sosial media hedonisme, konsumerisme ya itu bagus. ya kan? E self reward, tapi ada kebutuhan yang utama yang harus diingat ya. Dan kembali lagi syaratnya simpel. Tidak boleh ada sedikit pun cacat terkait dengan katakanlah sistem e, informasi debitur jadi nggak boleh pernah ngeplang, mbak. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini ya makan. Terus pastikan kalau misalnya oh, anak zaman sekarang suka iya. gini pak. Udah kamu dulu deh yang bayar gitu. Nanti gue tinggal transfer ke lo. Terus nggak transfer transfer. yang nah, kayak begitu tuh. Ah, uh, ya. Kan kan gini ya, mbak. mbak berita, Ah. Pakai kartu kredit dulu aja deh. Mm -hmm. nah. Temennya satu bayar terus mau nagih nggak enak ya kan? gitu. Nah, Inget tapi kalau bank mah nagihnya enak benar. Ya. Jadi jangan sampai tuh ya ngemplang gitu. <laughs> tapi kalau dari sisi season sekarang ya ya kita kan bicaranya kan financial health ya kan. Betul kartu kredit produk BJB kita punya juga. Tapi saat bicara financial health ya kan kita kan harus bicaranya gimana sih biar nggak terjebak di hutang kartu kredit katakanlah. Karena saat nanti ngemplang, ya, ngemplang ngerti kan? Itu kan akan menjadi catatan buruk saat pengajuan KPR. Ya kan? Nah, jadi ya itu tadi disiplin. Karena kalau udah disiplin, itu kan berarti kita tahu kapan ingin memiliki sesuatu yang sifatnya yang apa panjang. Tadi Mbak Prita udah kasih step di awal tuh. Punya dana darurat, ya kan? Punya bentuk investasi yang nggak akan kepakai, ya. Ya, rumah ini kan bentuk investasi juga. Walaupun sifatnya ada KPR, tapi nilai dari fisik bangunannya itu kan terus meningkat. Ya. Ya, punya pinjaman ke bank tidak dilarang karena fungsi bank pun adalah melakukan fungsi intermediasi. Ya kan? Menyalurkan pinjaman kepada yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Ya. Seperti itu Mbak Sarah ya. Jadi nanti di sini juga ada tiga hari kalau nggak salah kita open boot ya Bang BJB teman-teman yang di flyer Indonesia juga saya yakin teman-teman BJB juga sudah melakukan e, komunikasi ya jadi jangan sia-siain tuh BJB Telkomsel 88-nya ya programnya khusus Betul sekali untuk Pak yes ada program BJB Telkomsel 88 ya yang bisa jadi alternatif solusi nih kalau tifliers ingin mempersiapkan financial health-nya. Tepuk tangan dulu dong kita. Oke, okay. gimana Kak Sarah? Ada yang mau dilanjutkan curhatannya? banyak. Kalau waktunya cukup. <laughs> pastian loh, sebelahnya udah nunggu iya. ya kapan gue, 20-an aja kita terus. Kita ya, ke sebelahnya ada Kak Surya ini. Kak Surya ini mewakili, kalau tadi milenial ada Kak Sarah dan saya di usia 20 awal sampai Menuju 20 akhir ya kak, oh enggak ya. Nah sekarang ada yang lebih matang, mungkin ada problem uh, dari segi finansial gitu, yang beda dari usia 20-an, pasti ada dong ya kak, tiap generasi gitu. Nah Kak Surya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, iya. Uh, sekalian, uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Telkomsel sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi uh, sebenarnya saya mau membuat pengakuan dulu sih mbak, jadi uh, sebenarnya uh, saya seangkatan sama Mbak Sarah, oh, jadi kalau umur ya 29 sih sebenarnya tapi di tadi Kak Prita sempat bilang, ya itu berarti mepet-mepet lah ke 30 oh. gitu. <laughs> <laughs> jadi uh, mungkin gini Kak Prita, jadi uh, seiring dengan kita bertambahnya umur terus kita mempunyai dan Pak Udi juga kita mempunyai tanggungan gitu kan uh, apa namanya saya kepikiran untuk melakukan uh, mempunyai pasif income di mana yang sekarang terpikirkan oleh saya pasif income itu berasal dari uh, investasi kapital dan kaudi mungkin investasinya yang uh, yang saya sekarang lagi pelajarin adalah investasi di uh, saham reksadana gitu kan cuman kan saat ini uh, sering banget ya anak-anak milenial tuh ngebahas tentang yang kemarin sempat booming terus sempat juga sekarang udah mulai jatuh kripto dan ya sempat juga menjadi suatu uh, kemarin perdebatan itu investasi uh, robot trading uh, nah uh, saya ingin minta saran ataupun tips dari Kak Prita dan KUD kira-kira uh, investasi yang bisa saya ataupun teman-teman di flyers uh, bisa uh, pakai dan bagaimana tips berinvestasi yang baik seperti itu sih. Oke, jadi prinsipnya tuh gini, pada saat kita di usia berapapun ya, investasi itu adalah salah satu cara jalan untuk kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, sehingga pada saat kita berbicara investasi, penting sekali untuk kita tuh tahu tujuan kita tuh investasi mau ngapain. Nomor satu, ini kasih tahu ke aku ya, kamu maunya yang mana nih Mas Surya. Nomor satu, tujuan investasi kita adalah memastikan bahwa Oh, kita bisa membeli um, barang ataupun lain-lain jasa yang memang tidak termakan inflasi. Itu bukan, bukan oke. Yang kedua, saya berinvestasi karena saya punya satu tujuan tertentu, contoh. Saya punya anak, saya kepingin anak saya nanti masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Sayanya enggak pusing, Mbak Prita, Pokoknya pada saat anak saya tinggal daftar, uangnya udah ada. Anakku tinggal memilih dia mau sekolah yang di mana. Itu contoh. Apakah yang itu? Iya, salah satunya. Oke. Yang ketiga, belum keluar. Oke. Saya berinvestasi karena saya berharap dapat penghasilan di luar gaji tiap bulan. Iya, betul. Oke, okay. berarti artinya kita mesti sadar kita tuh memiliki dua tujuan saat kita berinvestasi. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah dari tiap tujuan yang tadi aku sebut itu sebenarnya aset investasinya beda-beda. Oke, okay. nah sekarang untuk tujuan yang kedua yaitu yang dimana kita kepingin misalnya mencapai angka tertentu, maka yang perlu kita lakukan adalah kapan saya pengen mencapai angka tersebut. Pada saat saya bilang bahwa saya mau sampai angka tersebut kapan, maka sebenarnya nggak perlu kita tergoda-goda maaf nih dengan kripto dan lain-lain. Karena untuk apa kamu ngebut kalau kamu naik bajai aja nyampe gitu loh. Ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi you need to know kita mau nyampe nya kapan. Kalau ternyata bisa nyampe lebih cepat alhamdulillah. Tapi kalau ternyata nyampe nya pas ya udah berarti memang sesuai dengan perencanaan kita. Nah contoh-contoh aset investasi yang kita bisa pakai ya untuk seperti itu misalnya seperti reksadana, Kemudian, kalau untuk dana pensiun, ya contohnya DPLK, karena DPLK itu tidak boleh ditarik sebelum usia tertentu. Jadi, itu benar-benar bisa menyisihkan untuk masa pensiun. Itu contoh, emas juga bisa dipakai di situ, saham pun juga sebenarnya bisa dipakai di situ. Nah, sekarang, kalau untuk yang ketiga, yang tadi itu, yang dimana saya pengen dapat penghasilan additional di luar dari gaji saya, maka syaratnya adalah aset investasi tersebut. Harus mampu memberikan cash flow berkala. Apa tuh contohnya yang bisa kasih cash flow berkala? Sebenarnya produk perbankan ada, yaitu deposito. Betul. betul. Oke. Okay, tapi memang modalnya mesti gede ya, kalau mau berasa gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, SBN retail misalnya surat berharga negara retail, karena dia tiap bulan ngasih kupon. Terus kalau saham gimana? Bisa, tapi pilihlah saham yang memang selalu ngasih dividen. Jadi dividen tiap tahun tuh dapat gitu. Itu kamu nggak usah mikirin untuk trading sahamnya. Karena yang kita kejar itu adalah sebenarnya adalah dividennya. Nah, nanti kalau udah lebih jago lagi, baru tuh nambah lagi kayak kepir to -peer lah apa segala macam. Tetapi untuk saat ini, menurut saya sih fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kerjakan. Karena prinsip berinvestasi di usia di bawah 20-30 tahun adalah start small but start now. Whenever you start small but start now, habitnya terbangun. Lalu pada saat pe income-nya insya Allah bertambah, di usia 30, mungkin 35, itu biasa eksponensial mas. Jadi umur 20-an tuh rasanya ya kayak, kok oh, gue begini-begini aja ya, ini biasanya karir tuh kayak begitu tuh. Nanti tiba-tiba masuk 30 sampai ke 40 itu jeng gitu kan. 40 sampai 50 jeng lagi, tiba-tiba 50 ke sana pensiun bye-bye gitu loh. Jadi lebih kaget lagi, udah udah di atas banget tiba-tiba nggak dianggap orang kadang-kadang gitu ya. Uh, mantan ini, mantan wah oh, itu perasaan yang aku tahu. Karena aku sering banget ngisi pelatihan pensiun, aku tahu banget itu. Mereka sering cerita sama aku, mereka cuma mengharap, aku cuma pengen dianggap aja kok Mbak Prita gitu. Kenapa sih aku punya bisnis, aku cuma kepingin punya activity, that's all gitu loh. Nah itu yang berat. Nah di mumpung usia 20-an, 30-an yang kita kejar itu adalah penumpukan asetnya dulu nggak usah terlalu peduliin dengan hasil apa hasil return yang harus kayak langsung tinggi nggak perlu so you need to understand tujuannya apa bagus tadi udah tahu antara dua dan tiga tadi yang kedua adalah memilih aset investasinya oke okay? dan yang terakhir adalah kita selalu mengevaluasi karena setiap orang ada masanya setiap masa ada orang. ada orang itu di quote Kaprita di Instagram betul ya Kak bener. ya benar betul karena itu benar-benar kalau kita lewat masa kita dan kita tidak pergunakan dengan baik maka kesempatan itu memang lewat gitu jadi terima kasih Kaprita jadi kita harus bisa memanfaatkan setiap masa di hidup exactly, kita gitu ya. Exactly, kalau exactly. di agama aku aja ada itu ya. Yes. Demi masa ada suratnya itu, Betul. Betul. bener ya. Pakat banget, jadi gini. Eh, tadi yang eh, quotes-nya Mbak Prita, setiap orang punya masa dan setiap masa itu ada orang ya. Eh, itu sangat-sangat related banget ya. Kak, Kak Surya ya. Nah, Kak Surya, punya udah punya keluarga ya sudah. kenapa oh, tuh ada cincinnya? Oke, okay. anak-anak berapa? Dua? Uh, belum kebetulan. Oh belum. belum iya. Nah, jujur ya, kalau dari kami ya selaku penyedia jasa produk keuangan, tadi kembali lagi kan, bank ini kan memiliki kewajiban untuk memberikan literasi edukasi ya. Nah tadi sampaikan oleh uh, Kak Prita ya katakanlah persiapan untuk pensiun mungkin secara uh, pemberian uh, untuk iuran pensiun sudah dilakukan oleh perusahaan ya kan tapi membuka sendiri enggak atas nama atas inisiatif sendiri uh, kalau sekarang belum sih Kak Uji. masih uh, apa namanya masih dari perusahaan aja masih dari perusahaan aja iya betul lakukan ya lakukan kenapa karena saya sendiri juga walaupun masih ditanggung oleh dana pensiun don't put all your eggs in one basket itu pepatah kuno ya mbak ya tapi tetap berlaku ya kan kenapa karena kita nggak pernah bisa tahu uh, dan seberapa besar kebutuhan kehidupan kita ya kan target minimal punya anak berapa sih dua tiga empat ada kesebelasan langsung <laughs> ya mau berapapun yang dikanuniai dari anak kita ya perencanaan keuangan itu di saat muda itu adalah waktu yang harus segera ya. terima B kasih CPB yes, punya DPLT kita ya, punya reksadana kita tangan. Ya, kan banyak sekali oke okay. itu tadi jadi persiapan di bidang keuangan itu memang harus dipikirkan sejak umur sebelum 40 bahkan ya untuk disiapkan. Oke, terima kasih Kak Ude dan Kak Prita itu tadi kita sudah membahas barang yang uh, tadi dari awal Sandwich Generation itu apa, kemudian juga instrumen dari Bank BJB untuk alternatifnya seperti apa, spending kita untuk um, dana darurat ya Kak Prita tadi. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih, kita kita um, Panggilkan dulu, ada satu T Flyers yang akan mewakili generasi selanjutnya di Telkomsel nih. Ada <tuk> Kang Denny Abidin atau Kang AB selaku Vice President People Experience Management. Selamat bergabung Kang AB. Silakan duduk Kang. Oke, yeay, kita tepuk tangan lagi dong untuk Kang Ab. Perlu di-mention ya, perwakilan generasi berapa eh, ya? Eh, tapi Kang Kang, bener deh, apa ini ya? Kayaknya makin katanya ke generasi lebih atas, kenapa pakaiannya makin milenial begini keren, ya? ya? <laughs> gitu. Uh, ini yang pasti paling muda dia haknya aja tinggi banget tuh lihat tuh. Tuh, tuh uh, makin, gitu. ini, makin ini makin ini gitu ya. Don't judge book from its cover katanya. Aduh, akan ini Kak Prita, terima kasih Pak Rudi. Jadi ini tadi teman-teman ternyata di sini ngeliat, tuh oh, rame banget. Ah, tapi aman saya bilang. Jadi kalau malu nggak malu-malu banget. Oh. Tapi begitu saya cek yang online ada 260 yang online. Betul. Mati. Banyak ya. sekali ya yang excited yes, bergabung bersama kita siang ini. Wow. Dari Kang Abe sendiri Kang, gitu. Kita kan um, kedepannya nih membicarakan tentang planning finansial gitu. Hmm. Dari Kang Abe, seperti Berat. apa? Uh, planning Gini. finansialnya, Kang? Uh, umur saya sekarang sudah tidak muda lagi ya. Eh, berapa itu? Jadi, kalau orang bilang tuh, uh, GGB lah. Generasi gua banget nih sandwich nih. Yeah. Oh. Mungkin saya mungkin 4-5 tahun lagi pensiun di sini. Di Telkomsel ya. 4-5 tahun lagi saya pensiun dan ini pelajaran banget. Event hari ini benar-benar thank you banget buat Bang Jabar ya. Karena bisa membukakan hati nurani. Teman-teman di sini yang millennials. Kemudian yang masih pada muda jangan contoh abangmu ini. Oh. Kenapa begitu, puluh 22 kan? tahun bekerja 9 to 5, kadang-kadang 9 to 5 lagi, kadang-kadang nggak -kadang pulang, tapi begitu usia 50, boom, baru ingat mau ngapain. Ketika teman-teman yang lain udah, "Bro, lu apa sekarang udah punya apa?" "Gue sih cuma punya dua," katanya. "Istri? Oh, belum berani kalau istri." Oh pertanakan ayam. What? Ayam? Berapa salary lu? Ini ini real, real story. Dari satu peternakan dia dapat per 40 hari 150 juta net. Oke. Okay. Tiga tahun lalu kawan saya ngejak saya untuk mulai berpikir. Tapi saya karena, ah enggak, tugas saya ada bekerja di sini. gitu ya. Minggu lalu saya ketemu lagi. Dia sudah punya 19 cabang warteg, each warteg per bulan sekitar 12 sampai 15 juta kaliin. Sekarang dia bisnis bisnis lagi mie ayam gerobak. What? Mie ayam gerobak? Ya, saya cuma punya 30 aja sih. Per gerobak cuma 5 juta per bulan. Kenapa? Saya langsung evaluasi. Ada satu hal yang saya sesali sekarang. Biasanya penyesalan itu ada ya di, di belakang karena kalau depan di depan pendaftaran. pendaftaran betul <laughs> itu angkatan kita banget ya kita angkatan kita angkatan ini ya ada satu hal yang ingin saya sampaikan, buat sharing buat teman-teman mulai gitu coba deh mulai karena saya berpikir ketika bisnis ayam complicated dong pakannya dari mana bibitnya gimana uh, cara ngasih makannya gimana, kandangnya gimana, dan yang paling menakutkan, tahu nggak ayam anak-anak ayam itu mati kenapa coba? Karena halilintar. Kaget ya? Iya. Betul. Dan saya pernah ngelihat sendiri, jeder mati 10. Jeder, ini serius, serius. Tapi once saya bicara dengan expert, ya, once bicara dengan ahlinya, it's not complicated, it's very simple. Cuma kita aja yang overthinking kadang-kadang dan support system kita nggak dukung gitu, itu aja sih sebenarnya. But pesannya tadi mulai banyakin ngomong sama expert, apalagi expertnya cantik kayak Bu Prita. Wow, Tunggu apa lagi gitu? Tunggu apa lagi? Bang. Mas, tapi saya perlu muscle sih, istilahnya muscle. Yeah. Muscle itu apa? Otot, bukan modal. Ada Pak di sini. Ya, yeah, Bang BJB kasih solusinya. Justru yeah, ini betul. salah satu program terima kasih buat Pak Rudi, Mbak Prita, karena Sama -sama. saya di People Service ini mulai berpikir gitu, work life balance ini harus sudah mulai tercreate bahwa kita mulai berpikir Telkomsel itu care tidak hanya employee yang masih eksis di sini, tapi pada masa pensiun itu seperti apa gitu. Terus kadang-kadang saya suka agak miris ketika teman-teman pensiun itu kayaknya cuma selebrasi, cuma pada saat hari terakhir terima kasih kasih cincin Goodbye, ada motivator biasanya, motivator 45 menit masuk di mana gitu. So, namanya juga apa tadi? Financial Health for Sandwich Generation. Yeah. Sok, mulai deh dari hal kecil. Terus terang saya lagi mulai pengen bisnis usaha laundry. Laundry simple ya, tapi complicated. Begitu saya mau mulai, saya mulai dengan problem nggak jadi nggak jadi itu tadi overthinking tadi kan saya mulai mikir lagi mungkin ya sama istri di rumah ya merangkap komisaris merangkap kapolda gitu bun laundry bunda kan nggak suka laundry oke okay. gimana kalau cuci mobil lahannya mahal gimana kalau kita bisnis uh, warteg siapa yang mau masak segala macam ternyata dari tiga hal tadi saya cuma mikir sendiri, Pak. Bahwa itu sulit menurut saya. Ketika bisnis laundry, ternyata ada yang namanya uh, franchise. Ternyata ketika bisnis warteg, teman-teman yang mau bisnis warteg hubungi nomor di bawah ini ya. Ternyata itu kita nggak capek sama sekali. Selama kita punya networking dan kita bisa nanya sama ekspornya. Tukang masaknya udah ada, keluarganya sudah ada, standarnya udah ada, piring, desain, rumah udah ada. Yang kita butuhkan, yang enggak ada adalah modal, dan modalnya kan ada Pak Rudi. Saya jual lagi Pak Rudi Pak, di sini Pak. Aplaus ah, Pak Rudi, thank you. Thank you. Pak Rudy. Betul sekali. Saya dapat tadi dibisikin Pak Abe, dapat KTA katanya. Oh, oh. Alhamdulillah, kredit tanpa angsuran, alhamdulillah. Baru Mungkin Rude. itu perkenalan itu, saya itu, ya. Cita-cita ya. banget tuh ya. Keren banget loh, Kang Abi. Itu perkenalan saya Pak Rudi, ya. Pak Bu Berita. Yes. Saya namanya bagus, sabur. Ada. Namanya siapa? Surya dan oh, Sarah. Oh Surya, Kak Sarah ya. Kenapa oh. harus S dua-duanya? Kenapa Surya dan Sarah? Silva juga, kita oh, hari Silva. ini S semua kan. <laughs> Biar S3 gitu. Oh, Jadi okay. kan pinter-pinter gitu loh, tip itu. Iya. Mangga silakan. Nah. Buat teman-teman yang online atau apa juga, ini kesempatan emas banget, boleh. Betul, tadi Kang Abe sudah menjelaskan bisnis setelah pensiun nanti just do it gitu ya, Kang? ya. Yeah. Nah, kalau menurut Pak Ude sendiri, Solusi bisnis ini dari Bang BJB seperti apa sih? Telat enggak sih, Mas? Saya itu Mas. Iya, betul, sekali. Eh? Apa yang telat enggak sih saya usia-usia oh. sekarang yang baru 35 ini? Eh, sebenarnya kalau kata-kata ya. telat, ya telat banget. Eh, enggak. <laughs> enggak. Kalau gitu saya bisa permisi, Mas. <laughs> <laughs> Jadi gini gitu, Kang Abe. Kalau kita bicara telat kapan memulai bisnis saat menjelang katakanlah usia prapensiun lah ya. Eee, Tadi udah dikasih clue sebenarnya. Kang Abe udah bilang ada model franchise ya. Nah, BJB sendiri gimana sih? Eh, saya selaku product owner dari kredit retail yang mana e, customer kami ini adalah dari mulai seperti usia-usia Mbak eh, e, Kak Surya, ya, ya iya kan? E, Kang Abe, oh, agar agak ragu-ragu yang nunjuk sayanya ya. ya? ya. E, oh, iya. Kang Abe, ya. Uh, usia saya pun ya saya jujur sekarang saya usia 49 ya tahun depan 50 Welcome to the club ya tahun depan nanti. Nah, tapi kembali lagi, mindset saya adalah menua itu anugerah, merasa tua itu pilihan. Karena apa? Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Spiritnya apa? Saat kita masuk ke zona usia sesuatu, fokusing kita akan berbeda. Ya kan? Effort kita akan berbeda. Terus fungsi bank di sini adalah membuat customer atau nasabah kami yang secara notabene tidak memiliki pengalaman berusaha. Bank BJB, kredit retail, itu kita punya program namanya referral kemitraan. Jadi kami ini kalau bicara era sekarang kan era startup. Ya kan? Startup saat mulai dia masuk bootcamp, dia masuk kategori inkubator. kan? Ada saat kemudian dia itu sudah meningkat, dia masuk akselerator, ya kan? Apa bedanya dengan pensiun partnership? Ya, teman-teman di flyers katakanlah, atau misalkan ada yang punya orang tua pensiunan, taspen atau asabri, ya kan? Ingin memiliki suatu bentuk pola eh, penghasilan tambahan, mau saat sebelum pensiun ataupun sudah pensiun. Yang namanya Bank BJB ini sangat memiliki produk yang alhamdulillah luar biasa, supermarket. Banyak nasabah UMKM kami ini yang ternyata mereka memiliki pola bisnis yang sifatnya end to end-nya itu dibimbing. Mereka berfungsi sebagai off taker. Namun saat Kang AB misalkan, ya udah kalau gitu saya masuk ke UMKM. Tapi kan Kang AB nggak punya pengalaman usaha kan, nggak akan masuk, ya kan? Nah itu tadi saat kemudian kalau gitu saya pinjam uang ke BJB katakanlah pendanaan bisa dong salah satunya dipakai untuk selain konsumtif dipakai untuk produktif bisa banget sebagian dari komposisi plafon yang diterima itu kalau misalkan teman-teman tif -teman layer tertarik nanti kita akan ajak dalam bentuk referral kemitraan tersebut tadi keluhnya ayam ya kan kami punya referral kemitraan dalam bentuk peternakan ayam yang Monitoringnya itu sudah secara digitalize. Ya. Kami punya urban farming di mana setiap eh, sapi, kambing itu sudah dipasang IoT. Jadi kalau misalkan hari ini kita mau lihat di CCTV mereka lagi ngapain gitu ya. Tapi bukan kayak eh, game zaman dulu ya. Yang ngasih makan segala macam itu CCTV 24 jam. Jadi ini sebenarnya salah satu bentuk eh, saat teman-teman di -teman flyer menjadi seorang employee, ya kemudian merasakan manfaat dari fasilitas eh, kredit multigunanya Bank BJB, literasi edukasi yang saat ini hari ini dilakukan, endingnya itu ke sana. Ada pendampingan, ada pendampingan. Jadi bentuk referral kemitraan ini bentuknya adalah pendampingan. Ya sedikit informasi kemarin teman-teman dari himpunan pensiunan Pertamina juga visit ke peternakan sapinya. Kemudian juga dari teman-teman Taspen Asabri juga pengen melihat langsung. Jadi ini kita aja yang masih muda harusnya bergerak cepat karena apa? Para senior kita pensiunan pun sudah bergerak ke arah situ. Jadi kayaknya bentar lagi udah nggak ada tuh istilah digital imigran, digital native. Semua adalah udah digital mindset. Mungkin kalau misalkan yang ah tapi Pak saya pengen kak saya pengen merasakan e, melihat langsung monggo itu pilihan ya tapi kembali lagi saat nanti kakak-kakak tifflayer ya berdasarkan dari fasilitas kredit multigunanya sebagian dipakai untuk produktif kemudian sudah bisa naik kelas dan timbul keinginan menjadi seorang employee plannership, Ya atau nanti menjadi full ya, entrepreneurship, entrepreneurship teman-teman atau kakak-kakak tiffler ini akan naik kelas ke UMKM karena sudah memiliki pengalaman di dalam bidang usaha tersebut. Jadi ya kembali lagi starting now, mulai dari yang kecil, lakukan secara konsisten, disiplin karena disiplin ini sudah sangat-sangat holistik ya kak Prita. Saat kita tidak disiplin ya udah niat yang kita awalnya itu ingin di usia sekian ingin di usia sekian sudah kita canangkan kita ngobrol dengan pasangan akan terganggu baru Rudi boleh nanya enggak boleh yang real aja deh ya. yang pertama ya. ini ada tip flyer ada 260 ya Oke okay. lebih kurang ya Nah nanti nanti ini kan bisa di rerun sebetulnya beberapa poin tentunya diedit kata-kata saya yang tidak pada tempatnya bisa diedit ya <laughs> Tapi gini, uh, yang realnya gini, kalau misalkan ada t flyers sekarang kita nggak usah ngomongin generasi deh, itu kan saru yes. ya. Siapapun lah yang masih pada muda, eh aku pengen ngelihat dong contoh bisnis modern itu seperti apa sih? Ya. Yeah. Berarti kan punya ya. Contoh-contohnya tadi ya, ada Betul. ada kunjungan segala macam. Yes. Satu, apakah yeah. memungkinkan? Betul. Nanti buat teman-teman t flyer tinggal tulus di komen aja, kalau yeah. eh gue mau dong ngelihat uh, gimana? teman-teman dari uh, Bank Jabar Banten ini ngerunning atau membimbing gitu ya yeah. pengen realnya yeah. next step itu action satu ya Siap. karena kita selalu action yang real nomor dua kalau kita bicara tentang pinjaman itu larinya adalah ke kompleksitas gitu ya aduh gua agak harus ada syarat yang D yang ribet gitu ya dan ujung-ujungnya tentunya adalah uh, bunga ya nah, apa se sefleksibel apa bunga kemudian juga yang terakhir yang terakhir adalah karena ini kan kerjasama jadi ada 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 kerjasama khusus lah antara Telkomsel dengan Bank Jabar Banten dalam hal ini tentunya ada ada benefit apa sih apa sih yang jadi value added oke. kalau misalkan T flyer tadi berminat gitu ya, ya. benar nggak surya benar nggak sarah pengen pengen lihat sih benar. aku serius mulai dari, dari sekarang mulai dari, dari sekarang oke mas Rudy makasih. thank you kang Abe uh, jadi gini kita sengaja bikin program khusus eksklusif untuk Telkomsel BJB Telkomsel 88 ya sebenarnya hmm. ada ceritanya sih Mbak Berita, ulang tahun BJB dengan Telkomsel ini setelah di jumlah-jumlah ini ternyata jumlahnya 88. Betul sekali. Iya kan, jadi di Juli di bulan yang sama kita hitung-hitung 88, 88 ini kan infinity, mudah-mudahan semangatnya. Ada ya, nyambung-nyambung ya, <laughs> gua mikir 88 dari mana, oh itu 27, iya. Semangatnya ini kerjasama BJB dan Telkomsel ini terus ya, tidak ada habisnya. Nah, infinity. eh, kayak tadi Teman-teman flyer pengen visit, pengen lihat, ya kan? Visit kandang, melihat bisnis prosesnya. Setiap waktu kita ready, ya. Katakanlah e, untuk yang wilayah e, DKI Jakarta, Jawa Barat, at any time kapan kita pengen lihat peternakannya, ya kan? At any time silahkan. E, Kau deh minta lihat yang ayam, silahkan, ya. Karena e, kami pun sebenarnya melakukan referral kemitraan ini tidak asal sembarangan. E, yang memiliki bisnis modelnya tersebut adalah merupakan nasabah UMKM kami yang secara pengalaman bisnisnya ini sudah e, sangat lama menjadi nasabah Bank BJB. Laundry ada nggak, Pak Rudi? Kayak bisnis bisnis. Ah. Jadi, tadi cuci-cuci terus. Iya. Iya. Ini kayaknya, oh, bener -bener saya suka jalan ke laundry terus nih. Untuk laundry ya, gitu. eh, secara nasional sih kita belum masukkan ke dalam program kemitraan karena dalam prakteknya ini laundry ini kan ada beberapa yang sifatnya lokal ya, tidak hanya yang sifatnya nasional. Jadi mungkin di beberapa cabang mungkin punya ya. Tapi nanti kita harus bicara lebih dalam lagi nih, Kang AB. Ya. Boleh, boleh. Warteg, kan. warteg, warteg, warteg ada nasabah kami juga ah. ya. Nah terus teman-teman di -teman flyer program 88 ini ibaratnya kalau tadi apa sih benefitnya ya satu kita ngasih bimbingan yang enggak cuma sekedar kita jual produk ini kita punya kredit bunganya menarik selesai enggak kita nggak mau ya karena kami ini yaitu tadi ingin bareng ya mengcreate nasabah atau debitur terutama teman-teman T-Flyer -teman ini ya menjadi seorang nasabah yang nilai lebihnya itu nggak cuma dari sisi produk tok. Karena kalau bicara produk, kita berani garanti deh, Bang BJB, saya nggak ngomong pricingnya lebih murah, tapi sisa gajinya akan lebih besar. Karena kan ini sifatnya salary deduction ya, potongan dari jumlah penghasilan. Saat nanti misalkan naik kelas menjadi seorang entrepreneur, kau deh, saya ini pengen plafonnya lebih gede, nggak ngitungnya dari salary. Monggo, teman-teman akan naik kelas menjadi nasabah UMKM. Dan di situ adalah suatu keberhasilan sebuah bank saat bisa meng ya kan UMKM, UMKM unggul. Jawa Barat contoh sekarang sedang digembar-gemborkan petani milenial. Ya kan? Domisili di desa, penghasilan udah bukan cuma kota, mereka itu mengekspor. Ya. Dan ini eh, salah satu yang dibawa dari kami Bank BJB juga untuk bisa meng yaitu tadi pelaku-pelaku usaha. Kemudian apakah akan terus menjadi seorang karyawan atau akan berhenti menjadi seorang pengusaha, itu adalah pilihan kita semua. Saya 25 tahun masih bekerja di Bank BJB, ya karena apa? Hobi saya adalah bekerja di Bank BJB, kerjaan saya adalah bersepeda, Kang. Ah, jadi sebenarnya bagaimana saya kita menikmati menjadi seorang employee seperti itu. Berpikir kita ya, kalau saya selalu bilang hobi saya sepedahan. Eh sorry, kerjaan saya sepedahan. Ya kan? Karena kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Hobi saya adalah menjadi seorang karyawan Bank BJB. Karena hobi itu related dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi nggak ada tumisu misuhnya. Kan memang ada dibilang kalau laki-laki itu memang eh. hobinya tuh kerja. Yes. Oke. Okay. Gitu. Itu in, lebih ke instruksi ya biasanya. Laki-laki <laughs> oh. itu kerja itu instruksi ya kak. Betul. Oke. Okay. Jadi... Jadi, kalau tadi misalnya waktu uh, Kang Abe juga bilang, "Saya dulu udah kepengen begini-begini, tetapi kok istri saya tuh kayaknya tuh pada takut risiko banget gitu ya." Sebenarnya ada tips untuk bisa menyiasati nih, untuk uh, apa namanya, Kakak-kakak, t flyers yang memang kepingin nih mulai menyiapkan untuk masa pensiunnya. Pertama adalah kita mesti menyadari kenapa kita sampai, misalnya mau buka usaha. Oke, okay, apakah memang kita akan berencana? mendapatkan income, menggantungkan income dari situ atau memang itu sebagai sarana untuk kita berkegiatan, kebermanfaatan. Itu kan yang paling penting karena kita bisa aja punya uang tapi merasa nggak manfaat kita langsung kayak down banget gitu secara mental. Tapi pada saat kita memiliki sebuah tempat, activity dan lain-lain bermanfaat kita merasa sebagai orang tuh kita kayak apa konten gitu loh istilahnya tuh kayak gitu. Ada guna lah ya. Ada ya, guna. Lu ngapain sih di situ kagak guna banget gitu. Nah, oh gitu ada guna. guna. <laughs> ya yuk tenang yuk tenang bukan ke lu yuk. Bukan lu, ada guna. Nah yang kedua pada saat misalnya ada pasangan dalam hidup kita yang khawatir merisikokan hidupnya sepenuhnya ke situ. Maka kita bagi resikonya. Yes. Gitu. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang Aset produktif di masa pensiun itu sebenarnya Betul. ada dua. Yes. Yang satu adalah portfolio aset dan ini adalah produk keuangan. Oke. Okay? And the other one adalah aset-aset um, yang memang memberikan passive income secara produktif. Aset yang produktif oke okay, dengan passive income berarti harus ada manusianya yang ngegerakin sebetulnya begitu. Gak bisa itu dia jalan sendiri hmm. punya kos-kosan gak ada manusianya yang gak bisa, gak bisa. gitu punya laundry nggak ada manusianya nggak bisa. bisa. So pada saat kita mau membagi dua, kita mesti satu punya yang memang kita merem aja dia ngasih duit. Hmm. Contohnya seperti financial asset. Yang satunya lagi memang kitanya juga ikut terjun di situ. Kita mungkin dapat penghasilan, tapi yang penting kita bermanfaat. Yes. Nah sehingga kalau nanti istrinya kang Agi bilang, tapi ini susah segala macam. Gak apa-apa. Ini cuma segini aja modalnya. Dibantu pula gitu misalnya dari perbankan. Tapi kita punya yang di sebelah situ yang memang memberikan kita income untuk hidup harian kita. Gitu. Oke, okay, terima kasih Kak Prita dan Kak Ube. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari Kak Ube tentang program BJB Telkomsel 88. Dari Kak Prita juga sudah dijelaskan panjang lebar untuk aset-asetnya gitu kan. Nah, sepertinya nih yang excited untuk bertanya bukan hanya kita yang di stage, kakak-kakak. Okay. Tapi juga T-Flyer semua, baik yang secara offline hadir di TSO maupun yang secara online nih. Nah, kita buka kesempatan untuk bertanya di sesi Q&A kakak-kakak semua. Untuk tie flyers yang sekarang ada e, ada di Diorama TSO dan ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangannya. Silakan kita tanyakan kepada speaker-speaker handal yang ada di sini, boleh ke Kaprita maupun KUB. Ada tadi Satu ya? Dua. Oh, ada Satu dua. dulu. Oh, Satu dulu. yang jilbab coklat dulu boleh. Untuk kakak-kakak yang online bisa langsung ditulis di kolom komentar nanti akan dipilih pertanyaannya. Silakan untuk yang bertanya secara offline. Ya sore nama saya Trisha, saya ingin bertanya ke Mbak Prita. Kalau kita udah jadi generasi sandwich, orang tua kita udah sakit kan asuransi yang mengcover yang terima cuma BPJS ya. Ada saran lain nggak? Yang kedua kan Katanya kita mau menjelang resesi di dunia nih investasi yang oke rasa dana pasar uang atau emas ya. Makasih. Uh, Waduh. Makasih tangan okay. dulu untuk pertanyaannya kak. Terima ya, kasih. Tapi itu pertanyaannya pertanyaannya amat sangat praktikal yeah. ya dan dialami oleh semua orang. I, I really understand that mbak. Gini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, kalau misalnya orang tua kita sakit itu pasti lebih berat lagi. Oke. Okay. Sekarang kalau berbicara tentang BPJS, iya betul. Itu memang udah nggak ada cerita deh mau nggak mau semua orang memang mesti punya iurannya pastikan tetap dibayar supaya kita bisa uh, apa memperoleh fasilitas. Nah kedua kadangkala ada masanya sakitnya tuh dadakan gitu ya yang mana ternyata um, apa namanya BPJS tuh belum bisa bantu kita karena mungkin ngantri dan sebagainya. Maka mbak sebetulnya ada satunya lagi dana darurat kesehatan. Orang jarang tuh punya itu orang fokus pada dana darurat yang biasa biasanya tiga kali pengeluaran rutin bulanan. Tapi kita lihat, personal finance is very personal. Kalau memang ternyata di keluarga kita ada yang sakit seperti itu dan sebagainya, maka kita memang harus siap. Nah sekarang caranya gimana? Kan gitu ya. Oke, mbak mohon maaf lahir dan batin ya, aku mesti ngomong secepat aja nih gitu. Kalau paling cepat itu memang jual barang mbak, untuk dijadikan dana darurat kesehatan. Lepaskan attachment kita pada barang itu, And then kita masukin ke mana, misalnya deposito atau apa, dan itu menjadi dana darurat kesehatan. Trust me, you will have a very... Uh, apa ya, istilahnya settle mind. Tenang, itu ada researchnya. Orang itu selama dia punya cash, dia menghadapi badai kehidupan tuh biasa lebih tenang. Jadi, enggak kayak panik-panik begitu loh, gitu, kira kira gitu. Dan sedikit cerita aja, aku kemarin ngalamin karena suami aku tuh juga hobi olahraga banget gitu ya. Yang saya nggak sadar adalah cara dia berolahraga salah. Tiba-tiba waktu bulan September tahun lalu. Olahraganya tahun, apa gulat atau lari? Oh lari. lari. Oh, bukan gulat, kan bukan. <laughs> Jadi SMA-nya itu SMA kuliah basket, kemudian kayak masih sering basket, terus sudah gitu lari maraton maraton. Nah, delalah. September kemarin gitu ya sambil dia lari sendirian kayaknya lihat handphone kalian ya, dia nggak lihat ada lubang gitu kan jatuhlah gitu kok tiga hari nggak kempes-kempes itu bengkak gitu kan ya sampai akhirnya akhirnya di ronsen oh nggak retak di mri oh my god ternyata ada cartilage yang cuil cartilage itu tulang rawan oke ketiga dokter di Jakarta tiga-tiganya nggak ada yang sanggup ngerjain. Pilihannya adalah silakan pergi ke Singapura, gitu kan? Oke, suami saya itu sampai pakai tongkat dan pakai wheelchair akhirnya, karena saking nggak boleh itu berubah apa namanya posisinya, sampai akhirnya kita memberanikan diri, waktu itu masih pakai VTL Januari kita ke Mount E. Mbak Mount Elizabeth, asuransi kagak bisa gesek Mbak, gitu ya? berita Gozi ke sana pergi sendirian dengan apa ini karena nggak bisa bawa orang nggak ada tuh yang nolong-nolong gitu kan nggak ada gitu ya aku datang sendiri itu yang namanya aku badan segini nih bawa tiga koper satu or, satu laki-laki sama uh, apa kursi roda dan orang sana tuh gak ada bantu-bantu kita gitu ya dia liatin kita liatin kita kita lipat sendiri ini sendiri segala macam mbak can you imagine if I don't have dana darurat kesehatan what would I do tapi karena saya punya udah kita berangkat ya udah kita nginep di hotel itu, ya udah kita ini, gitu. Ntar pikirin belakangan, karena bisa, jadi konektivitinya dapat. Tapi itu sudah disiapkan, padahal pada saat itu kita juga nggak tahu bahwa mana tahu ya, kirain kan apa orang sakit tuh darah tinggi apa, lah ini keteklek gitu kan ya gitu. Dan salah ini, urat. Bukan, ya jatuh ya. tulang rawan di dalam, dalam. Dan itu harus pakai artroskopia dari belakang. Jadi even di Singapura pun dokter yang bisa kerjain gak banyak yang berani jadi can you imagine dan itu geseknya pas pertama gesek Pak ya itu udah kayak aku lagi ke showroom Honda beli dua mobil gitu kan ya gitu. Wow. Nah asuransi ngurusnya belakangan memang gitu. Tetapi pada saat itu kan nggak bisa keluarin suami kalau misalnya nggak ada cashnya betul nggak? Nah pada saat saya punya cash itu Mbak in stage I can think clearly very clearly gitu. Masalah lain di belakangan gitu loh, istilahnya gitu, tapi very clearly dan alhamdulillah, karena suami saya udah jalan udah biasa gitu. Udah ini, I cannot imagine kalau kita kemarin gak ke Singapura, mungkin dia masih I don't know lah, seperti bagaimana gitu loh. Nah, maksud saya itu begini: kita tuh pasti diberikan uh, ujian sama Tuhan itu sesuai kemampuan kita. Pertanyaannya, waktu kita mampu, kita bener nggak apa ngeplannya? nya Aku hampir yakin, Mbak, insya Allah dapat nih rezeki-rezeki dari Tuhan. Untuk bisa menolong ibu atau bapaknya, saya nggak tahu siapa. Tapi memang harus diatur. So kalau sekarang lihat ada barang, barangnya juga udah kayak setahun dua tahun nggak kepake, udah lepas attachment. It's only barang gitu loh. For the living ya. Iya for the living gitu. Terus tapi punya duit udah segala macam, then you punya gaji lagi, kamu bisa fokus untuk investasi. Gitu loh mbak. That's how you manage sandwich generation untuk orang tua yang yang betul. memang ya, gitu. betul Walaupun itu barang mantan ya, udah lupain aja mantan. Justru mau. malah harus segera dijual itu ya. Malahan barang mantan iya. malah lebih gampang tumben gitu ya. Yes, so, baik, tepuk tangan dulu dong untuk jawaban Keren. dari Kaprita. Keren. Jadi Jatuhkan. pesan moralnya kalau lagi lari jangan bawa hand. Pak. Enggak dong. Benar, benar. Benar. Pokoknya lagi jalan, lagi lari, lagi megap yeah. Ya Allah, langsung pergi ke showroom itu beli dua mobil gitu. Trish, <laughs> thank you pertanyaannya benar-benar itu juga menginspirasi aku loh. Betul. Thank you. Thank you Kak Trisha, untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya apa, apa tuh? Oh. Silakan. Emas oh, emas ada. atau reksadana pasar uang? Kamu deh, ini direkam lagi gitu. Mas atau apa ya? Mas-mas kali ya? Mas-mas, akang-akang mungkin ya. Sejujurnya Simba to be honest ya, kita mesti nunggu nanti akhir Juli US akan bilang apa. Itu to be honest kalau ya akhir Juli. For the time being, taruh aja di reksadana pasar uang dulu atau deposito gitu ya. Just wait ya. Yeah. Just wait until nanti akhir Juli itu. Oke? Okay? Fera, Vera, Vera, Vera itu yang setengah kilo disimpan dulu aja ya. Tepung terigu maksudnya. Cukup menjawab ya, Katrina untuk pertanyaannya. Udah, oke. Okay. Iya, oh, Ada lagi yang offline dulu, silakan. Mas yang di sana, iya. Tes tes. Siap. Uh, perkenalkan nama saya Al dari Cell Strategi. Um, di sini saya mewakili generasi uh, 20-an mbak, baru 24 saya sendiri. <laughs> um, gini sih, uh, tadi kan sempat di-state juga kan sama Mbak Sarah, kalau sebenarnya kita tuh uh, generasi orang-orang uh, yang baru awal masuk kerja itu kayak konsumtif. Dan kalau bahasa saya sendiri tuh kayak maruk, eh punya duit nih, diapain ya, kayak gitu. Jadi kayak, kayak uh, pola itu tuh akan somehow terulang uh, sendiri gitu. Nah, uh, based on research, sebenarnya ada nggak sih waktu yang kayak oke okay, uh, setelah orang itu bekerja dan kenal uang, mereka tuh uh, uh, eventually mereka akan berhenti gitu untuk spending, untuk hal-hal yang which is memang nggak uh, penting. Itu uh, yang pertama. Yang kedua, menyambung pertanyaan pertama. Um, sebenarnya tadi kalau misalnya dengerin uh, apa namanya, suggestion dari Mbak Prita, Kaudi juga, bahwa oh kita harus saving, kita harus start now, dan lain-lain itu sangat make sense di sekarang gitu tapi kita ini fluktuatif gitu kadang kayak oke okay, uh, uh, ketika kita lelah kayak oh kita perlu healing kita perlu apa yang bikin duit hilang gitu kan ya yang uh, bahkan bahkan kayak mikir uh, oke okay, money returns uh, time doesn't gitu kita ngelewatin ini sekali gitu and why not gitu justru punya tabungan darurat dan lain-lain itu justru bikin kita kayak excuse kalau oke okay, kita boleh dong spending lagi karena dari aku sendiri udah punya rule nih kayak Oh apa? Kalau kita mau beli barang, kita harus punya uang tujuh kali dari barang itu, barang yang mau dibeli. Itu adalah rule laku. Tapi uh, at the end emang selalu pada uh, state gitu tabungannya kok nggak kaya kaya ya? Ini duitnya kemana gitu kan? Jadi kayak kayak uh, oh for your information aku baru kerja sekitar dua tahunan. Jadi kayak ini dilema sih karena mikirin bahwa oh gue laki perlu nikah, budget nikah mahal, perlu apa ya kendaraan, perlu banyak hal kayak gitu. Uh, dan yang terakhir mungkin kayak benchmark, uh, ada gak sih benchmark buat anak muda yang kayak oke okay, gue harus punya structure money yang oke okay, uh, 30% untuk ini dan lain-lain. Nah itu perlu juga sih sebagai gambaran karena uh, aku lihat banyak banget tuh uh, sebenarnya kalau ngomong benchmark kan nggak ada benchmark untuk suatu, uh, suatu financial things ya karena ya based on dirinya lagi dia butuhnya apa dan perlunya apa kayak gitu. Gitu sih mbak, thank you. Terima kasih kak. Uh, Lumayan Pertanyaan masalah lu lumayan banyak lumayan kontak akut kontak ya. Sekali ya. <laughs> <laughs> akut tingkat dewa ya itu. Ini kebetulan kemarin memang saya habis lagi mempelajari satu um, apa namanya literatur. Literaturnya itu bentar ya sambil saya baca. Jadi literaturnya itu berasal dari um, research Iran di Iran. Oke, okay. judulnya adalah The Relation Between Financial Literacy financial well-being, and financial concerns. Kamu mau tahu kapan saatnya orang mulai memikirkan untuk tidak spending gila-gilaan dan mulai mindful? Dari sini dibilang saat kamu menikah. Wah, Kak Al sudah ada calonnya mungkin. Bukan kata perita ya, iya, kata betul. ini loh ya. Jadi kapan silakan cari ya. Di apa research gate, Langgan, <laughs> langganan aja langganan. Aku langganan soalnya. Jadi dia bilang di sini bahwa married people, oke, okay, are more financial literate karena terpaksa. Ya gimana ya saat kamu udah berjanji ijab kabul gitu ya misalnya menerima seorang perempuan terus ya mempergaulinya lagi gitu terus udah gitu melahirkan lagi gitu ya ya udah argonya jalan gitu loh argonya jalan gitu argonya jalan because you know what kan tadi aku bilang di awal ya tadi aku nggak tahu kamu udah datang apa belum mas Orang yang biasanya generasi sandwich itu Pak, itu kan memang usianya 40 ke atas. Itu itu berdasarkan kata kata, -kata dari si Dorothy Miller itu bukan kata saya. Kamu tahu nggak kenapa? Karena orang yang usia 40 atau 50 itu dia selain mungkin masih punya orang tua tapi udah sepuh banget gitu ya. Tapi dia juga punya anak yang usianya itu mungkin kayak uh, apa uh, starting baru kuliah atau baru lepas kuliah. Kamu tahu nggak apa yang terjadi di anak sekarang? itu banyak sekali yang menjadikan orang tuanya dana darurat. Wow, another fun fact. Oh iya. Another fact kayak itu. Iya. Yes. Jadi dia ketemu pacar, menikah, punya anak, sekolah, Buat. tapi mama, tolong ya jemput anakku, ya. gitu kan? Mama yang begitu begitu deh, gitu. Eyangnya eh, mana mungkin nolak? Tapi eyangnya eh, sebenarnya juga udah nggak punya uang untuk melakukan itu. So. Artinya kalau kamu tanya kapan aku akan mulai responsibel kalau mau ngikutin kata riset sih menikah. Tapi kalau ngikutin kata perita start now. Mau kata punya jangan jadikan lingkungan kamu yang merubah diri kita benar nggak Pak? Betul. Ya, Jadi diri kita udah sadar ya kita udah dewasa nih gitu ya. Kita udah mesti responsibel dengan uang yang kita terima yuk kita lakukan sekarang. Nah yang kedua kamu tadi bilang aku udah punya rules nih. Aku kalau mau beli barang, aku mesti punya dulu, uh, apa namanya, tujuh kalinya. Itu berarti your mindset, which is good. Hmm. Tapi hati-hati juga, jangan jadi obsesi. Yeah. Karena ini another research bilang bahwa, saat passion kamu jadi obsesi, itu kamu akan merasa tertekan dalam hidup. Maka itu harus harmony, istilahnya gitu. Gimana menjadikan passion itu adalah harmony. Nah, kalau aku sarannya gini mas, tadi kamu sekalian aku kasih ya, Tipsnya adalah living, saving, playing dari gaji kita. Living 50%, saving 30%, playing 20%. Artinya, kamu bebas mau pakai 20% of your income untuk playing. Dan yang menarik adalah playing itu enggak cuman untuk hedonisme kita sendiri. You want to help other people. Kamu mau misalnya sedekah, mau apa, silakan taruh dari playing. Jadi enggak mengganggu living kita, enggak mengganggu saving kita. Nah, gimana caranya supaya saving nggak keganggu? Caranya adalah dengan auto debit. Make it automatic. Karena kalau tidak otomatis, kita pasti akan tergoda pakai buat yang lain. Betul. Nah, make it automatic nggak berhenti sampai di situ. Kalau udah, udah make otomatis, taunya dibongkar juga, gitu kan? So, make it automatic but make it unaccessible. Contohnya adalah DPLK. Jadi untuk orang-orang yang nggak bisa disiplin dengan dirinya sendiri, aku enggak tahu kenapa, tetapi dia merasa begitu. So your answer is DPLK. Karena DPLK memaksa kita hanya boleh bongkar setelah usia sekian gitu. Yes. DPLK BJB juga ada. Tuh. Oh, begitu. Nah, Maksud betul. <laughs> kan bisa ditambahkan dari Kak Ude ya. Nyambung dikit Kampus juga itu. soalnya betul. tadi sampaikan nama Mbak Prita ya. Di program 88 juga ada tuh, ya storan pertama malah kita subsidi kok untuk ikutan DPLK-nya. Wow, oh, menarik. Eh, Seriusan apa? Pak? Serius, serius Pak. Serius. Jadi ya memang Menurut DPLK ya. ini menjadi salah satu alternatif membuat kita lebih disiplin terkait dengan pengelolaan keuangan. Tadi Tuh, di gitu awal, betul yo dengerin yo, ya, lu kan gak disiplin, pakai DPLK yo. <laughs> di awal saya sudah state, saya ini di, di 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 apa ya? Ditanggung oleh dana pensiun Bank BJB. Kalau saya mikirnya cuma simpel, ngapain saya mesti ikutan DPLK juga, ya kan? Tapi karena e, ya itu tadi, wong saya ini banyak ngasih solusi kepada para calon nasabah, tapi saya sendiri tidak mempraktekkan, ya. kan? Ngapain? Jadi sekarang aja saya jujur ikut DPLK sampai tiga DPLK, Mas Kang, ya. Jadi jangan tunggu, ya. Saya tuh nyeselnya dulu kenapa nggak saya dari mulai seusia Pak Siapa tapi namanya Aul. kaal ya. Kaal ya. Aul. Karena dulu mungkin seusia kaal belum ada DPLK. Kaal. Ka'al. Belum ada tuh DPLK seperti sekarang. Sekarang pilihannya banyak sekali, ya. Tapi baik lagi. Investasilah pada suatu produk yang kaal pahami, ya. Jangan terpujuk oleh hanya sekedar margin yang tinggi. Ya. Tapi lihat pahami resikonya ya kemudian bisa kita pergunakan itu jangka pendek jangan menengah atau jangka panjang ibaratnya ya jujur kang abe apalagi kang ktp jakarta atau jawa barat sumatera ya ya tapi nggak apa-apa lah di antara 206 ini kan ada teman-teman yang berktp jawa barat mungkin ya Betul. BJB ini satu-satunya loh, BUMD yang punya perusahaan sekuritas. Artinya karena dia ini BUMD yang perusahaan sekuritasnya BUMD, jadi dipersyaratkan oleh regulator itu hanya boleh untuk warga negara yang berKTP di Jawa Barat. Tapi dari sisi kami melakukan edukasinya seperti saat ini sekarang. Enggak jadi nasabah BJB tapi kita edukasi kok. Ya kan? Apalagi jadi nasabah BJB, ya. Akan lebih teredukasi, akan lebih tahu program apa aja sih yang bisa dikasihin oleh Bank BJB. Nggak cuma jual produk, sekarang eranya era user interface, user experience. Ya kan? Basicnya itu adalah kebutuhan saat kita ingin mengakses apa lembaga keuangan. Ya kan? Kita menyediakan kebutuhan sesuai dengan, kita menyediakan produk sesuai kebutuhan. Nggak cuma jual produk, toh. ya. Jadi teman-teman T-Flyer -teman ini jangan sampai melewatin kesempatan di program 88 Telkomsel BJB karena insya Allah lah berkah saat teman-teman T-Flyer -teman ini masih menjadi pegawai aktif menjelang purna ataupun yang mungkin akan purna juga ya dan saya di sini dengan teman-teman bank BJB boleh garanti ya karena kita ini tidak hanya sekedar baik lagi menjual produk kami menjawab kebutuhan Kau deh, papa saya punya usaha, tapi belum berani pinjam. Tapi nggak punya edukasi tentang terkait gimana caranya mengembangkan strategi marketingnya. BJB punya pesat, pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu. Ya, Kita biasa memberikan coaching pelatihan yang sifatnya adalah praktek. Jadi manfaatin apa yang ada dan jangan pernah sungkan untuk datang ke kantor Bank BJB yang ada di kota masing-masing. Itu aja mungkin dari saya, thank you. Nah itu tadi Kak Al, Wah, berarti untuk Kak Al dan t Flyers lain bisa join di program BJB Telkom 88 gitu ya Pak Ube ya. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan dari Zoom, dari Kak Rahma nih untuk Kak Udei dan Kak Prita. Mana yang lebih menguntungkan dalam investasi properti antara rumah atau apartemen? Jika tujuan saya itu untuk disewakan lagi atau dijual lagi suatu saat. Wah, menarik ini Boleh, silakan dari Kaprita dulu mungkin. Sebenarnya kalau e, dari sisi dua-duanya sudah ada bangunannya, maka harus dikejar untuk disewakan. Karena kalau sudah ada bangunannya dan tidak disewakan, maka itu akan menjadi biaya buat kita gitu loh nah kalau dia bilang bahwa saat, suatu saat nanti akan ada keinginan untuk dijual pertanyaannya kan nggak tahu nih jualnya berapa tahun lagi nah memang kalau berbicara dijual beberapa tahun atau puluhan tahun lagi barangkali saat ini rumah itu secara eh, apa secara perizinan memang masih lebih mudah lah gitu memang kalau di Indonesia gitu ya nah jadi kalau saya sih lebih melihatnya dua-duanya menarik tinggal eh, Punya uangnya, modalnya berapa, lokasinya di mana, lalu pangsa pasarnya seperti apa? Nah, baru deh kita lihat antara market e, demand dan supply-nya itu cocok atau enggak. Gitu, sepakat ya. ya. Tadi sampaikan oleh e, Kak Berita, Mbak Berita ya, dan mungkin tambahan dari saya juga e, ini rumah pertama atau bukan ya? Kan biasanya, kalau misalkan rumah pertama ini bentuk apa ya, bentuk perjuangan ya apakah sudah berkeluarga atau belum ya dan kalau misalkan tadi hanya sekedar diinvestasikan memang betul eh ada biaya tambahan terus cash keras atau KPR ibaratnya kan gitu ya kan ya kalau KPR ya syukur-syukur kalau ke bank BJB ya mau ibaratnya ini adalah apartemen ataupun rumah tinggal tapi Indonesia memang betul masih ada sedikit kelemahan terkait dengan tapi tidak semua ya Eh, uh, tapi jangan khawatir, bank, semua bank ini biasanya juga tidak sembarang. Saat misalkan tadi Kak Rahma, saya nggak mau ngambil apartemen ini, dan hampir beberapa bank ini memiliki rekomendasi developer mana yang memang uh, mumpuni lah. Ya. Tapi ya rumah tapak pun eh, uh, akan lebih memiliki suatu garansi saat kita mengetahui apakah developer itu memiliki PKS pengembang dengan bank yang akan kita jadikan target untuk KPR-nya, misalkan dengan Bank BJB. BJB ini banyak sekali memiliki PKS pengembang, jadi jangan pernah ragu ya. Saat ini mungkin sifatnya hanya diinvestasikan dulu atau disewakan dulu, tapi saat kita memiliki properti, yakinlah nilainya akan bertambah ya. E, dan seiring waktu juga, Kak Rahma juga akan insya Allah yakin akan memiliki penghasilan yang lebih meningkat katakanlah dari karirnya yang meningkat ya atau mungkin memiliki penghasilan tambahan yang sifatnya vertikal maupun horizontal yang setelah acara financial health ini oh iya iya berarti jadi karyawan nih saya harus naikin atau memiliki penghasilan tambahan tadi Pak Ude bilang Pak Ude bilang yang sifatnya vertikal maupun horizontal horizontal ya katakanlah punya keahlian apa sekarang ini eranya kita bisa tahu ada beberapa kalau saya boleh merek ngomong merek ya ada Udemy ada website-website pembelajaran yang kalau kita memiliki kemampuan kita bisa menjadi mentor di situ banyak sekali lah ya kalau yang vertikal ya kita upskill kita agar kita cepat naik grade atau promosi segala macam tidak pernah ada kata terlambat harus selalu belau belajar ya manfaatkan era yang sifatnya digitalize saat ini nggak cuma hanya sekedar bisa belanja di marketplace di marketplace di marketplace karena itu merupakan suatu bentuk ya menjadi suatu kesenangan yang biasa. Jadikan itu menjadi suatu kenangan yang biasa. Tapi gimana lebih produktif dari era digital ini? Itu aja. Oke, terima kasih Kak Berita dan Kak Ube. Kita tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Zoom? Boleh, nah yang kedua nih dari Kak Bimo. Oke, Kak kalau kita punya tujuan untuk Punya passive income lalu invest mostly di obliga, obligasi FR untuk yang jatuh temponya 10 tahun atau lebih. Apakah itu worth it? Mengingat value aset yang kita pakai untuk membeli obligasi akan berbeda value-nya pada saat jatuh tempo. Nah, seperti itu. Mungkin dari Pak Uday dulu, boleh dijawab ya. Silakan okay. Pak. Thank you. Jadi kalau kita bicara eh, penghasilan passive income ya, Ya, ini kan salah satu bentuk investasi di mana kupon obligasi setiap periodik kita peroleh. Kalau saya karena basicnya adalah orang perbankan, kemudian fundamentalnya adalah bicara never uh, put all your eggs in one basket. Ya. Ini bicara dari kacamata saya, ya, bahwa investasi hanya di satu bentuk itu bukan merupakan Eh, saran yang bisa saya sampaikan. Ya, saya bicara secara holistik dulu deh. Bentuk investasi dalam bentuk deposito di perbankan yang dimiliki. Bentuk investasi lainnya kayak tadi reksadana, ya, dalam bentuk pasar uang, pendapatan tetap, campuran, ya, itu nanti dikembalikan lagi kepada self assessment kita, self assessment kakak-kakak -kak layer, ya, Kemudian bentuk investasi lainnya yang mungkin memiliki pemahaman yang lebih detail. Katakanlah sebagai e, lender, personal lender di peer-to-peer -peer lending yang berizin dengan TKB 100 persen katakanlah. Ya, ini butuh suatu pemahaman yang lebih mendalam lagi. Nah, saat kita menyimpan katakanlah semua bentuk investasi kita di satu instrumen, kondisi ekonomi yang sifatnya makro sangat-sangat agile. Setiap e, simulasi penerimaan manfaat dari investasi itu kan selalu ada kata-kata eh, perkiraan saat ini tidak menjamin di masa yang akan datang. Ya kan? Otomatis kita tidak bisa menyalahkan kondisi secara makro. Ya, kembali lagi ke kita pemahaman jenis instrumen yang masuk ke dalam ranah beris mitigasi kita seperti apa. Jadi kalau saya ya bicara karena saya tidak memiliki, saya tidak bukan orang yang sifatnya financial uh, advisor ya tapi saya memberikan suatu gambaran ya bahwa jangan pernah menyimpan dalam satu instrumen saja. Tujuannya itu tadi. Di awal pandemi mungkin yang kalau misalkan menjadi seorang investor akan merasakan saham boncos, ya kan? Tapi kalau orang yang pernah bermain, pernah investasi di saham dan kemudian saat itu dia sedang memegang cash tidak dalam bentuk porto, mungkin itu time to buy, benar kan? Karena harga sedang murah-murahnya. Jadi hal-hal seperti itu yang nggak pernah kita prediksi, ya kan? Ya saya pribadi sebagai seorang katakanlah eh uh, generasi 80-an ya, Abe. Heeh. Kita Antablog, ya. Ya itu tadi dan secara prinsip masih berlaku sampai saat ini. Don't put all your egg in one basket. Itu aja, ya. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Oke, okay. dari Kaprita ada tambahan terkait pertanyaan Kak Bimo tadi. Tadi kalau saya uh, sempat baca itu beliau beli fixed rate gitu kan ya FR, kemudian durasinya 10 tahun, lalu jatuh tempo um, dengan nilai yang ternyata kalau aku bilang sih bakal turun. Kenapa? Karena kayaknya dia belinya itu at uh, bukan at par tapi at premium. Jadi kalau baliknya tuh pasti jatuh tempo tuh akan ke 100 ya kayaknya tebakan aku Mas Bimo ini belinya mungkin 100 sekian. Maka yang harus dihitung ulang tuh yieldnya. Oke, yieldnya itu adalah fungsi dari berapa yang kita keluarin buat modal, lalu berapa yang nanti akan kita dapetin balik, which is balik ke 100, dan berapa kuponnya. Nah, yieldnya berapa? Kalau yieldnya masih lebih tinggi, katakanlah dari uh, potensi hasil dari misalnya kayak deposito atau apa, ya nggak apa-apa, terusin aja gitu loh. Jadi memang menghitung yield itu harus dihitung dari uh, durasi obligasi yang kita pegang, lantas juga uh, antara premium atau discount kita belinya dan juga kuponnya. Nah tiga hal itulah yang membuat kita bisa menghitung. Pada saat interest rate naik, biasanya yield obligasi itu juga akan naik gitu loh, sehingga itu biasanya sih masih menarik untuk tetap dipegang meskipun durasinya 10 tahun gitu. Itu tadi terima kasih jawabannya Kaprita dan KUB pertanyaan oh, kita tepuk tangan dulu iya semoga menjawab pertanyaan dari Kak Bimo tadi ya dari Zoom ada masih ada pertanyaan satu lagi Last one ya pertanyaan ketiga dari online iya oh belum ya oke kita cukupkan terima kasih jawabannya ya dari Kaprita dan KUB udah nah kita sudah melalui sesi Q&A ini T Flyers dan Bapak Ibu semua. Terima kasih banget T Flyers uh, sangat responsif ya dan kita bisa bertukar wawasan di sini jadi lebih luas lagi sehingga kita bisa lebih cermat dalam mengatur finansialnya. Nah, sebelum kita menutup talk show di sore hari ini akan ada closing statement dari Pak Ude terkait dengan alternatif solusi yang diberikan oleh Bank BJB. Maka uh, Pak Ude waktu dan tempat dipersilakan untuk closing statement. Oke, okay, thank you uh, Mbak Safa. Uh, jadi kami Bank BJB menindaklanjuti dari PKS yang telah ditandatangani antara Bank BJB dan Telkomsel terkait dengan pemberian jasa produk kredit retail, Ya. Yeah. Apa yang kami sampaikan kepada teman-teman atau Steve Flyer, teman-teman Telkomsel, produk yang kami sampaikan ini merupakan produk yang sifatnya mudah-mudahan memenuhi kebutuhan sesuai zona usia atau kebutuhan teman-teman. The -teman Flyer, ya, katakanlah kalau kita bicara KPR, kita bicara KPR gaul saat kita bicara dana pensiun kami memiliki dana pensiun lembaga keuangan Bank BJB. Saat teman-teman Tiflayer -teman membutuhkan atau mencari pilihan yang lebih menguntungkan dari sisi pengembangan usaha, siapa tahu pasangan e, memiliki usaha dan butuh bantuan modal kerja, Bank BJB memiliki BJB OMKM. Kita punya kredit usaha rakyat ya. Kemudian, untuk teman-teman tiflayer, saat membutuhkan e, kebutuhan yang sifatnya sebagian dipakai konsumtif, sebagian dipakai untuk produktif, ya kan? Bank BJB memiliki kredit multiguna guna bakti, jadi manfaatkan ya, manfaatkan produk yang ada sesuai dengan kebutuhan teman-teman tiflayer agar. Misi kami menjadikan teman-teman T-Player -teman menjadi seorang nasabah Bank BJB yang memiliki kemampuan finansial sehat itu juga tercapai. Jadi teman-teman memperoleh banyak sekali keuntungan, ya. Katakanlah kalau bicara murah kami tidak murahan, ya kan? Kalau bicara sisa penghasilan yang ada di rekening gaji akan lebih besar dibandingkan bank-bank sejenis sih, katakanlah ya. Kemudian keuntungan yang lainnya teman-teman akan masuk ke dalam suatu ekosistem di sebuah bank yang saat ini baru di peringkat 14 nasional. Namun ini merupakan embrionya adalah bank milik daerah. Namun kembali lagi dengan kearifan lokal kami memberikan tanda mata untuk negeri terutama untuk T-Flyer di Telkomsel. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Kang Ude. Nah, itu tadi alternatif solusi dari Bank BJB ada KPR Gaul, DPLK, terus ada kredit juga ya guna bakti. Telkom T-Flyer semua jangan lupa untuk join di program BJB Telkomsel 88 karena nggak ada ruginya ya begitu KUD. Jadi uh, yuk kita join di program BJB Telkomsel 88. Nah sampai juga nih kita di akhir acara. Tapi sesuai yang sudah saya beritahu di awal akan ada hadiah 5 digit cash untuk penanya terbaik seperti itu ya. Nah selamat kepada empat penanya dari online. Oh, empat penanya ya dari online maupun offline akan mendapatkan cindra mata tadi dari Bank BJB berupa cash. Kita tepuk tangan dulu dong. Betul. Dan terpilihnya penanya terbaik nanti juga akan mendapat buku eksklusif dari Kak Prita Gozi. Wow, yaitu, wah siapa yang di excited nih. Ada Kak Rahma dari Zoom, selamat mendapatkan buku karya Kak Prita Gozi. Wow, satu lagi nih dari yang datang offline secara langsung. Ada Kak Al, selamat mendapatkan buku karya Kak Brita Gozi. Wow, boleh ya kita undang ke atas stage? Iya. Silahkan ke tengah stage. Boleh ke sini, Kak Brita? Iya. Tepuk tangan dulu. Selamat Kak Al mendapatkan buku dari Kak Prita Gazi. Selamat. Wow seru sekali ya. Nah masih ada lagi nih. Lima peserta beruntung yang akan mendapatkan cindera mata dari Bank BJB berupa saldo di DigiCash juga. Mereka adalah yang pertama Muhammad Faizal, selanjutnya ada Henry Martin, ada Murharyanto Wahid, Ready, Faturoji, dan Hamdan Ahada. Selamat kepada Kakak t Flyers. Setelah ini akan dihubungi oleh panitia terkait dengan pengiriman saldo di Gcash-nya. Wow, keren sekali! Baik, Kakak, Kakak, speaker semua. Terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Untuk menutup acara talkshow kita, boleh kita berdiri semua akan melakukan foto session. Baik, boleh di tengah sini. Ya, boleh. Baik, pose session yang pertama, pose formal dulu. Kita, kakak-kakak kak kak speaker, boleh dihitung. Hadap ke kamera di depan, tiga, dua, satu. Oke, okay. baik. Nah, yang kedua, pose non-formal, ya. Oh boleh boleh, ayo heart sign mungkin heart sign ya, iya tanda hati menandakan bahwa kolaborasi Telkomsel dan Bank BJB dilakukan dengan sepenuh hati ini. Oke, okay. oh boleh 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 boleh. Oke, okay, aman? Terima kasih kakak-kakak speaker semua atas waktunya, untuk itu saya persilahkan untuk kembali ke tempat semula, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. ya Silahkan kembali kakak-kakak. Dengan demikian kakak T-Flyer semua, berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Brita Gozi dan juga Pak Rudi Purwadi yang telah memberikan insight luar biasa kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Kang AB, Kak Surya dan juga Kak Sarah yang telah turut meramaikan bincang-bincang kita di hari ini. Tepuk tangan dulu. Terima kasih juga untuk pihak Bank BJB atas kolaborasinya yang luar biasa. Dan tentunya terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dari seluruh T-Flyers, baik yang hadir secara offline hari ini maupun secara online di Zoom. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara. Saya Silva mohon undur diri, stay healthy and stay safe. Wabilahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi-pagi pagi Terima kasih kakak semua See you